Okay. So ya, memang perancangan planning kita jangka masa panjang kita nak evolve pada smart house. Sebenarnya terutama lah konsep yang nak evolve kami. Cuma kesesuaian dengan tim yang sesuai je lah perlu men ada semuanya kita, insyaAllah kita boleh mula. Kena dulu 2001 sampai 2004 dengan grup Sidak KL lah. Sidaknya R&D, in-house R&D. Sidaknya banyak mula sistem-sistem, pro sistem, semua custom made. Sidaknya mula smart card. Situ kita masa belum pakai smart card, kita bawa pakai proximity card time lah. Sidaknya dah start pakai smart card. Sidaknya dah start pakai touch and go pun sistem. Sampai kebila kami mula security system di Kuching ya, kami introduce di Kuching. Sidak Kuching penerimaannya belum sampai ke tahapnya. Kami introduce facial recognition system yang boleh detect muka, biometric system produce yang boleh yang boleh stand alone, banyak tak? Dulu si dapat dia kena integrate dengan dia pun sistem interface, banyak programming yang perlu dipola. Kita punya boleh detect nombor plate kereta. Semua orang ada saman sih, banyak. Kami orang ada purpose untuk polis, untuk ada immigration, banyaklah macam-macam sistem. Prison boleh juga, insyaAllah boleh juga. Nak kata dah berjaya, belum juga lah. Lagi masih lah, ya, juga. Background kami menikut bidang kami elektronik, elektrikal lah, dari politeknik juga. Yalah masa saya zaman-zaman mula automation, smart house, apa semua ya, semua mula sendiri. Lepas ni apa, ni ada kedai gini tu lah, semua plug and play, boleh stand alone, boleh beli, just download semua mula programming di pun, PLC, apa semua, robotic system. So, ya nang background kami, that's why project final year kami download mula smart house sebenarnya. Yang boleh detect hujan, human detection system, tapi ramai ya sensor susah wah. Kita tu order aja, semua dah ready. Sambung-sambung dia nak. Kalau macam kami nak minta sponsor lah kan. Sponsor lah, kalau contoh lah kan. Untuk buat model smart house di bingkai kami boleh. InsyaAllah kita boleh. Sebagai model lah kan, untuk yang ya dalam bentuk prototipe ke? Prototipe ke apa yang tak sponsor lah berapa kan? InsyaAllah kita bincangkan macam ni sistem-sistem yang boleh dipakai lah. Kami dulu pun mula rumah yang besar macamnya. Dalam bentuk prototipe lah. Model-modelnya, pintu, penjan, ketennya. Jadi mungkin kita sama tu. Mungkin sebab pihak Encik lah dapat idea daripada pihak kami kan. Kami pun rasa rugi daripada pemeran yang ada daripada pesara-pesara. Sini pakai. Sebab mengikut perancangan, kita bulan 8 nanti ada minggu inovasi. Kan kita ada minggu inovasi. Jadi saya rasa better lah benda tu kita libatkan dengan syarikat yang ada MOU lah, industri macam Cik Faizan tadi. Boleh dalam at the same time kita promote kita pun. Perancangan saya lah. Kalau dapat lah. Kalau kita di bengkel, kita yalah tadi macam Cikgu Jiri kata, adalah kolaborasi kita di siap. So kita pun ada model-model yang mungkin kita boleh dapat daripada Cik Faizal untuk kita jadikan bahan pameran kita. Sebulan 8 dipinjamkan apa semua. And then dalam masa sama kita boleh jawab madah tu adalah macam Cik Faizal sendiri yang pun ceritanya tadi hanya adalah bermula daripada bidang Tibet juga kan. Tibet juga. So boleh kita upkan lah cerita tu untuk bengkel kita. Sebulan 8 juga nak programnya. Jadi mungkin kita boleh mula perbincangan lah dengan person in charge lah yang berkaitan. Brainstorming dulu lah. Macam ni kesesuaian ke, apa yang nak di plan ke, boleh dirancang. Kalau pun benda yang bagus mungkin boleh kita pattern kan ke, punya yang baik boleh pula industri boleh betul-betul lah. Actual kalau macam jaya game macam dan satu kali dua besar kan. Sebab dah tu kan ni bala tu. Stemnya. Sebab tu kalau ni serentak seluruh Malaysia kan? Untuk lain-lain. Ya, mula untuk KV Matang. Untuk KV Matang. Tapi kadang-kadang memang lah kita dijemput juga untuk kan event lebih-lebih besar. Ada juga sebenarnya. Boleh juga. Macam pertandingan pun selalu dia ambil langkah, kita orang involve lah. Pertandingan sekali. Dan sudut dalam dan robotik apa semua. Selalu dia. Saya nampak MOU tu. Aktif juga lah. Pertandingan. Pertandingan.
Okey, macam ni. So, macam ni, tak panggil juga ya. Semua sekali lah kita. Kat sini. Sini baru ke sini? Ya, sini. Ada. Azik. Kita zoom lah. Oh. Paling sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti. Jadi. Ya, video. Video. Kevin matang lah, mengucap ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Haji Faizal, Nasudi untuk menangani untuk MOU ini, okay. Dan harap kita dapat hubungan kita dapat diteruskan, insyaallah. Dan MOU kita ini terusnya dapat tahun depan menerima pelajar kami dengan seadanya, jangan sering lah, insyaallah. Terima kasih juga lah karena sanggup juga datang dan mengolah hubungan macam tu lah, ya. Supaya mudah-mudahannya boleh pergi lebih jauh lagi. Alhamdulillah. Yes. Macam saya sanggup sih lah. Macam saya katakan tadi, untuk masa yang terdekat mungkin kita boleh ada kolaborasi lah untuk level kita pelak lah. Dan sebenarnya saya pun dah pancangkan kepada bahagian ketua penyelaras MOU kita lah, Cik Chang, dengan kita punya dua untuk bidang China kan, Cik Mustafa, untuk bidang-bidang lain yang akan berkolaborasi. Saya pun dah panjangkan juga dengan ketua program bisnes. Semuanya orang kata berminat untuk MOU berurusan lagi dengan Cik Faizal lah. Tapi untuk hari ini kita hanya buat MOU khas untuk elektronik sahaja. Okay, yang lain-lain pula saya kata, saya dah cakap dah, kita akan buat daripada awal lah, daripada ke flow lah. Mungkin daripada surat niat, MOU, dan bawa pergi kepada MOU. Macam pun untuk electrical macam ni, anda sama kah? Sama jabatan. Sama elektronik. Tapi untuk KPI, ekot unit. So, si masuk elektrik lah. Si masuk. Elektronik aja. Cikgu Man, si dorang saya malah untuk letak. Dah, sebab kita sudah payah buat. Orang lain dah boleh sebab. Boleh dia, dia ada orang sendiri lah. Tapi ni lah, kita akan buat NOU dulu. Kita bawa pengarah. Kita bawa pengarah dengan tiga kursus yang berkaitan. Sebabnya ya, kita dah bincangkan Cikgu Lim. Semua memang kita libatkan pengarah hari ini kan dengan dan Cik Ucang, memang kita nak mula macam yang besar sangat sebenarnya. Tapi kan kah last minute meeting siapa kita? Kita akan atur. Boleh. Kita akan atur lagi lah. Maklumkan aja. Salam. Okay. Itu sajalah. Okay. Terima kasih lah atas masa diluangkan. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Thanks. Okay. Alright.